Baik, jadi untuk villain episod 2, jadi saya akan uji sama ada villain yang sama adakah dia boleh di ping ataupun tidak. Jadi kita akan masukkan PC yang ketiga, jadi kita masukkan PC C. Connect terus kepada switch dan ubah IP-nya 10 10 10. Di PC C akan menggunakan VLAN yang sama, iaitu VLAN 10 untuk JTMK. Dan di sini saya masukkan satu lagi PC, di PC yang keempat, menggunakan VLAN 30 untuk JRKB. Baik, setelah di connect itu bagi IP, bagi PC yang keempat, kemudian kita akan mula untuk setkan VLAN. Terlebih dahulu kita show VLAN, jadi VLAN yang asal iaitu 10 dan 20. Jadi di sini tiada VLAN lain selain yang dipaparkan 1, 10 dan 20. Jadi saya akan masukkan connection bagi fast internet 03 ke dalam VLAN yang sama. Jadi kaedahnya menggunakan kaedah yang sama. Interface FA03, switch port mode access, switch port access VLAN 10 untuk VLAN 10. Jadi setelah selesai kita show VLAN. Jadi kita lihat di sini dia ada dua VLAN VLAN yang sama tetapi ada dua port di sini. Jadi untuk menguji, jadi kita akan cuba untuk lakukan proses ping 10, 10 untuk connection di antara PC yang ketiga dan PC yang pertama. Jadi di reply disebabkan penggunaan VLAN yang sama, iaitu VLAN 10. Jadi kita cuba uji untuk kita ping VLAN 20. Jadi proses itu tidak dapat dilakukan kerana ia melibatkan VLAN yang berbeza. Baik, sekarang ni saya akan cuba untuk create satu lagi VLAN, iaitu VLAN 30, dan kita cuba lihat apa yang akan berlaku. VLAN 30, kita create VLAN dan kita beri nama pada VLAN tersebut. Jika kita tidak beri nama pada VLAN, maka dia akan hanya ada VLAN 30 dan name ataupun nama default name. VLAN 30 JRKB. Jadi bila kita show VLAN, dia akan dipaparkan lah JRKB, tapi tiada port yang terlibat. Jadi kita akan masukkan port FA04 merujuk kepada connection FA04 bagi PC yang terakhir, PC D. Masuk ke interface FA04, switch port mode access, masih mode access, switch port access VLAN 30. Jadi kita lihat apa yang akan dipaparkan. VLAN 10, 20 dan 30 yang telah kita create. 10, dia ada dua port, iaitu FA01 dan 03, bermakna dua-dua ni boleh berkomunikasi. Dan VLAN 20 adalah untuk FA02, VLAN 30 untuk FA04. VLAN 30 tidak boleh komunikasi dengan mana-mana VLAN yang ada. Begitu juga dengan VLAN 20 dan VLAN 10. Mereka hanya
hanya boleh berkomunikasi seandainya port tersebut berada dalam VLAN yang sama. Contohnya seperti VLAN 10. Jadi mari kita uji prosesnya. 10. Okay, saya akan ping PC yang pertama. 10, 10, 10, 10. Jadi request timeout. Begitu juga dengan PC yang kedua. Ke request timeout dan PC yang ketiga. Ke request timeout. Tapi jika kita menggunakan VLAN yang sama, contoh VLAN 10 tadi, jadi saya akan ping dengan VLAN yang sama dalam PC 3 dan PC yang pertama tadi. Jadi PC 3 menggunakan IP 10.10.10.30. Jadi requestnya dapat dilaksanakan.